Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi jaminan pergerakan pulang pelajar sempena cuti perayaan Aidilfitri bermula 7 Mei ini selamat dan terkawal dengan pengkuasaan SOP yang ditetapkan. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi Profesor Dato Dr. Husaini Omar, ia termasuk mewajibkan kesemua pelajar menjalani saringan kesihatan di setiap IPT sebelum dibenarkan pulang. Kita kata kalau balik ke kampung tu balik ke rumah keluarga saja. Jadi sebelum nak balik tu memang saringan dibuat, semakan dibuat ke atas pelajar tadi, semakan juga dibuat ke atas pelajar tadi dengan keluarga dia. Maksudnya keluarga dia tu dalam keadaan sihat ke tidak. Tapi kalau keluarga dia dalam keadaan yang tidak sihat dan sebagainya, kita tidak benarkan dia balik. Mana kita benarkan dia berada di kampus lah. Tegas beliau, pelajar yang pulang ke kampung atau kembali ke kampus juga perlu jujur dengan melaporkan tahap kesihatan jika terdapat simptom sama ada diri sendiri mahupun keluarga. Beliau menjelaskan demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.